Nah, teman-teman, ini yang Bang Didai lihat ini adalah yang dari arah Kota Tangerang, dari arah Kota Bumi ataupun dari arah Sepatan ya. Nah, yang mau ke sana arah ke Rajab. Dan ini adalah jalan raya Cadas Kukun, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Didai, channel perjalanan yang selalu kepo dengan perumahan-perumahan yang ada di Tangerang dan sekitarnya. Teman-teman semuanya, selamat pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, lalu dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Dan buat teman-teman yang setia menyaksikan channel Bang Didai, Bang Didai doain semoga kalian bisa memiliki rumah impian yang bisa dijadikan tempat tinggal yang menghasilkan rezeki ya, menjadi rumah yang penuh barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, pagi hari ini Bang Didai akan menuju ke salah satu perumahan subsidi yang ada di wilayah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Menurut info, perumahan ini terletak di antara atau di tengah-tengah perumahan elit yaitu Grand Batavia. Nah, ini cukup menarik teman-teman, karena perumahan subsidi berada di tengah-tengah perumahan elit itu pastinya akan menguntungkan buat para pemilik ya, karena nilainya pun pasti akan cepat naik ya, nilai harganya ataupun nilai dari rumahnya ya teman-teman. Jadi cocok sekali buat investasi teman-teman, apalagi ini rumah subsidi tentunya memiliki banyak kemudahan ya. Ya, Bang Didai juga baru dapat info kemarin. Nah, hari ini Bang Didai mau coba lihat apakah sudah ada pembangunan ataukah belum. Nah, nanti teman-teman bisa lihat aja ya. Nah, ini cuaca pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2024, nampaknya mendung dan teman-teman bisa lihat sendiri jalanannya basah nih teman-teman. Kemungkinan semalam ataupun subuh di wilayah sini hujan ya, karena memang beberapa hari belakangan ini kalau malam di Tangerang ini hujan teman-teman. Nah, ini kita lewatin SPBU yang ada di Jalan Raya Cadas Kukun teman-teman, SPBU Pertamina ya. Nah, ini sudah support benar ini apa namanya fasilitas-fasilitasnya. Nah, ini lihat teman-teman, hari Sabtu pagi di Jalan Raya Cadas Kukun ini cukup ramai ya. Teman-teman bisa lihat suasananya. Nah, di depan teman-teman, kurang lebih 50 meter lagi, belok kiri, merupakan perumahan Grand Batavia. Salah satu perumahan mewah yang ada di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Nah, ini dia, kita belok kiri. Nah, di Grand Batavia ini kita tahu sendiri ya, sudah ada Alfamidi, McDonald, bioskop si GV, kemudian Kopi Kenangan, Burger Bangor. Wah, banyak ya. Dan sudah ada kolam renang juga teman-teman, namanya Batavia Splash. Nah, di depan saya ini sebelah kanan ada Solaria. Wah, ini sudah enak banget teman-teman. Kalau seandainya teman-teman nanti memiliki rumah subsidi yang ada di tengah-tengah Grand Batavia. Nah,
ini kita cari lokasinya ya, karena terus terang Bang Didai belum pernah kemari dan juga masih meraba-raba ya, di mana sih lokasi dari perumahan subsidi yang dimaksud. Ini ada perapatan ya, tanda-tandanya ada Bank BCA dan ada Dandan ya, Dandan Fun Healthy Beauty, kita belok kiri. Nah ini yang menuju ke perumahan Taman Wale teman-teman. Ini kalau masuk kelurahannya, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang ya. Di mana tempatnya? Nah lihat, ini dia teman-teman, belok kanan ya, sudah ada umbul-umbulnya. Ini berada di antara Grand Batavia dan Taman Wale ternyata ya. Nah ini belok kanan, nah ini jalanannya juga sudah dicor, lebarnya kurang lebih 8 meteran ini teman-teman. Oke. Lihat ya, di manakah perumahannya? Oh, sudah ada masjid atau musholah nih, Al Karim, Taman Walet Sindang Sari. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi di depannya sudah ada masjid. Ini dia teman-teman, rumah subsidi yang dimaksud. Oh, kita lihat-lihat dulu yuk, keliling-keliling. Oh, iya. Wow, lumayan ya. Jalanannya sih sudah paving block, sudah ada penghuninya juga. Ini nampaknya perumahan subsidinya sudah lama ya. Tapi mungkin lagi digenjot lagi nih pemasarannya nih. Ya. Ah, disinilah teman-teman lokasi yang sedang dibangun ya. Nah, ini dia teman-teman lokasinya ya. Ini karena semalam hujan dan tanahnya jadi becek ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Sudah ongoing proses pengkaplingan ya, sudah dipatok-patok. Nah, ini nampaknya akan dibuat drainase. Oh, Bang Dede agak mendekat ya. Nah, ini bagian dari belakang rumah yang sudah jadinya teman-teman. Bagian belakangnya ini nampaknya sih sudah ada yang punya ya. Oke teman-teman, di belakang Bang Didai adalah lokasi dari perumahan subsidi Taman Sindang Sari 2.
yang sedang berprogres pembangunannya ya, masih tahap kapling-kapling. Jadi ini kesempatan buat teman-teman buat milih-milih kapling ya, mau di rumah di mana ya, tempatnya di mana, cari aja yang paling strategis ya, tentunya itu akan menguntungkan teman-teman nantinya ya. Nah ini kalau Bang Didai sarankan sih ini luar biasa teman-teman, rumahnya ini sangat strategis karena dekat dengan perumahan Taman Walet, kemudian Grand Batavia yang kita tahu fasilitas di Grand Batavia itu sudah cukup lengkap ya, sudah ada kolam renang, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat hangout ya. Dan tidak jauh juga dengan Jalan Raya Cadas Kukun yang aksesnya bisa ke Rajek, Jalan Tol Cikupa ataupun teman-teman mau ke bandara juga itu sangat mudah sekali dijangkaunya ya. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki rumah di Taman Sindang Sari tahap 2 ini bisa klik link WA yang ada di deskripsi video ini teman-teman ya. Nanti teman-teman terhubung ke marketing perumahannya, nanti akan dibantu oleh pihak marketing. Kalian tanya-tanya aja bagaimana syarat memiliki rumah di Taman Sindang Sari 2 ini, kemudian statusnya bagaimana, biayanya berapa ya. Nah, itu bisa kalian tanya-tanya deh ya. Saya rasa demikian aja ya. Dan yang tadi Bang Didai lihat rumah-rumah yang sudah jadi, kalau menurut Bang Didai ini ya, itu kemungkinan sudah ada yang memiliki ya, sudah ada penghuninya, sudah punya, walaupun masih kosong tapi mungkin belum ditempatin aja. Nah, ini ada kesempatan di belakang Bang Didai, lokasi perumahan Permata Sindang Sari tahap 2. Maksud Bang Didai, Taman Sindang Sari 2 ya. Dari Taman Sindang Sari 2, Bang Didai mohon pamit. Sampai ketemu dengan video-video Bang Didai berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.